sabarnya nak kahwin, nak dewan mewah, 2.5 juta. Huyo. Kereta berjelo-jelo datang, pengapit 45 orang. Eh, seronoknya kahwin mewah ni. Lepas kahwin, banglo, siap ada swimming pool. Daripada tempat tidur terus lonjat terus masuk swimming pool. Hoi, gila lah kahwin macam ni. Ni lah saya lah pemperundi perkahwinan tu. Macam mana? Saya punya dewan dah dapat? Dah. Daripada bangsa sampai bangi saya buat dewan tu. Bangsa sampai bangi? Ha, dewan tu besar. Bangsal ke apa tu? Bukan bangsal, bangsa. Daripada bangsa tu sampai bangi. Dapur dia pula kalau nak ambil nasi minyak daripada bangi kat Kajang. Woi. Tapi saya mau besar. Woi, okey. 70,000. 70,000. Wah, itu yang saya nak tu. Macam nilah perkahwinan yang saya nak. Hasan beli pencuci muka dulu bang. Kau nampak tu. Pencuci muka pun tak boleh beli, nak dewan 70,000 kau rasa? Siapa yang nak kahwin sampai 70,000 tu? Aku dengar betul ke si Syarul ni nak berkahwin dengan Lopa? Betul ke? Ya Allah, tepilah. Ini saya punya bakal. Oh, sini. Ya Allah, saya akan berkahwin pada November. Alhamdulillah. Dia ni tak tahu. Terima kasih pada orang kampung yang mendoakan. Kau tak payah. Ini semua proper, Rudin. Bukan aku dengar ya? Tak ada. Kau nak berkahwin, kena berpada-pada. Betul, kena ikut bajet. Ikut bajet. Ni rancangan baru kan? Umat bajet ni. Rancangan baru kan? Umat bajet. Untuk kahwin je ke? Untuk kahwin sahaja? Tak, untuk semua. Untuk semua. Untuk kahwin, untuk tunang, untuk pembiayaan, macam pinjaman kereta. Kita nak ajar dia orang lah macam mana dia orang nak menabung ni daripada apa benda-benda yang santai lah contohnya. Jadi ajak dengan Syarul akan kongsikan tips-tips macam mana nak bajet. Boleh harap ke ambil apa tu dapatkan tip daripada korang dia ni aku percaya. Dia ni aku percaya pasal dia berjaya, dia ada rumah, dia ada kereta, anak ramai dan dia survive. Dia ni aku tak tahu. Eh, kau tengoklah. Jauhkan sikit. Aku kahwin pun bajet, bukan bangga bawa sini. Bagus. Bagus. Ini yang macam kita nak. Macam mana ni bajet-bajet baju tidur air pada hari perkahwinan pun dah. Yang jauh sangat dekat. Kau kena dengar. Bukan baju kahwin lagi. Baju tidur pun RM40,000. Ni. Tutup. Mak, cancel. Mak, cancel. Dia punya baju, lampu tutup, dia lip-lap. Glow in the dark. Siap ada bangla yang tu. Ke tepi. Kita nak tengok VT ni sediakan. Oh my bajet. Jom kita tengok sikit. Dalam ke luar? Roll it. Luar dalam. Kau beli barang. Simpan duit sikit untuk masa depan. Tengah bulan sekarang kau bercakap dengan ayam sekarang. Kau jangan mengarut dah. Kau ingat aku gila nak cakap dengan ayam. Ayam itu sayang. Kau akan ada lebih banyak sini. Bercakap dengan ayam dia lah. Kau boros. Ini Syarul. Kau nak ke mana ni bawa barang banyak-banyak? Aku nak pindah rumah. Sudah, tak payahlah aku. Tak payahlah aku. Mana ada orang? Aku tinggal dalam kereta ni sekarang. Tak boleh bayar duit sewa rumah lah tu. Itulah kalau salah pintu utamaan. Sekejap. Aku minta tolong pindah toilet sekejap. 20 sen. 20 sen. Oh my budget. Semua pun dah pakai duit. Itu dia. Tapi kena... Kadang-kadang orang melebihkan kesenangan. Biar orang kata biar apa-apa asal bergaya tu salah. Betul, sebenarnya. Betul, salah tu. Macam-macam saya, kita perlu berjimat. Kalau main gym tak payah sampai RM22,000. Wah, hajar kau. Aku cari yang betul-betul bagus punya. Berkualiti. Nabi nak keluarkan produk dia sendiri. That's why dia pam hari-hari. Ya, tak lama lagi. Tunggu je, okey? Barulah boleh jadi ikon. Sebenarnya kita ada cabaran meletup minggu ni. Tapi sebabkan korang memang terlalu baik hati untuk dare diri sendiri untuk main cabaran ni. So, kita bagi je lah. Ustaz, cabaran ni. Kita dapat ke 5,000 tweet? Tak dapat tapi korang nak tadi kan? Jangan, ya je. Yelah. Jom, kita main sekarang. Kita tengok siapa orang yang paling banyak dapat keluarkan duit siling. Okey, sama-sama. Dia dapat semua duit ni. Aku nak bayar trainer tau, RM22,000. Main-main. Okey, start now. Dia punya acah aku macam-macam. Bil! Gila lah dia ni. Ten second left. Four, three, two, one.
dah. Kau nyuruh banyak. Alah, mana Acik? Biasa pecah tabung masjid. Shhh. Ayah orang tidur. Wah, semua permainan okay. Tidur kan. Jak, kau punya berapa, Jak? Tu banyak. Mana? Dia paling banyak sekali. Ha, aku paling banyak sekali. Lock kira lah. 40 sen. Tadi dah bagi-bagi kameraman semua, soundman semua dah bagi-bagi sikit. Ha, tak buat tambah-tambah. Ajak punya paling banyak. Aku okay, aku dapat 40 sen. 30 sen. Okey, mungkin korang nak ceritakan lagi tentang program ni. Macam mana korang nak tarik penonton untuk tengok sebenarnya? Mungkin ada yang macam tak faham-faham. Okay. Tengok dah empat episod pun tak faham-faham. Apa benda yang diorang nak buat sebenarnya? Okey, sebenarnya kita Shiro cuba berlawak dalam menyampaikan mesej. Sebab memandangkan sekarang ramai anak muda yang selalu buat pinjaman bank kan. Muflis, yes. Lepas tu bankrupt. Riba. Betul. Adik tu sanggup buat loan, bukan nak kahwin. Betul? Pergi buat kereta. Ah, ada juga. Pergi buat kereta pula tak pinjam jauh. Duit. Tak payah jauh. Contoh yang kita ada kan, kita tunjukkan. Sebab dia sebenarnya macam ni, Bel. Macam mana jadi host program ni kalau Yusin tak pandai bajet? Bajet ai semua nak kahwin dengan tak, you. Dia punya tip lepas dia dah buat silap-silap tu semualah. So dia belajar daripada kesilapan. Yes. Kalau tak buat silap tu tak dapat job ni. Kan? Baru dapat job ni, Omar Bajet ni. Sebab dia bil dia macam ni. Menurut jabatan ataupun kajian insolvensi mengatakan insolvensi. Hampir. Insolvensi? Yeah. Samsul Yusof punya. Okey, Jack, kau sambung. Kau sambung ayat insolvensi ni. Tapi sekejap lagi. Kita rehat kejap. Kembali selepas sini. Malatop. Banyak lagi nak cakap lagi. Memanglah. Kau rasa dah habis ni. Habis. Age of Ultron Avengers di tangga kelima. Ramai orang kata bapak yang paling best dan terbaik ialah bila Iron Man lawan dengan Hulk. Oh, kat tengah-tengah bandar. By the way, saya punya gym, Hulk Gym nama dia. Di tangga keempat, Pitch Perfect 2. Oh, memang layan lah. Kalau siapa layan yang first punya, yang second ni punya, lagi gempak, lagi kelakar, lagi best. Yeah. Fat Amy. Di tangga ketiga, Mad Max Fury Road. Menurut pengarahnya, George Miller, pada asalnya watak Max ini ingin diberikan kepada mendiang pelakon Heath Ledger yang pernah berlakon dalam The Dark Knight. Lepas tu dia offer kat saya pula busy dia meletup, so dia terpaksa offer kat orang lain. Di tangga kedua, Spy. Memang terbaiklah cerita ni sebab pelakon favorite saya ada ni, Jason Statham ni. Aduh, Jason Statham. Okey, jangan lupa tengok Spy. Yeah. Di tangga pertama, Tomorrowland. Kisahnya tentang seorang remaja perempuan dan seorang lelaki jenius berkunjung di sebuah dunia yang dikenali sebagai Tomorrowland yang wujud di sebuah dimensi alternatif yang maju. Baik, Akiwi. Betul ke, Bel? Betul ke? Betul ke apa yang bergegar? Yelah, rancangan ni lah bergegar. Rancangan ni memang malah tak bergegar. Rambut siapa bergegar? Jangan melampau. Kan sekarang kau suka makan rambut bergegar gitu. Mana ada. Ajak, kita nak sambung pasal insolvensi tadi. Kau ada buat kajian kan? Aku ada buat kajian. Ya Allah, lupa nak. Kita ada Abi Rafael. Insolvensi. Okey, menurut kajian Jabatan Insolvensi mengatakan hampir 42% ramai orang muda yang ada masalah dengan kewangan, pembiayaan seperti muflis. Yes, betul. Dan kadang-kadang kita nak renew pasport tak lepas. Itu logik. Yes. Betul lah. Betul. Muflis. Betul lah. Nama dah blacklist, dah muflis, bankrupt. Mana boleh dah? Dah tak boleh pergi mana-mana. Tak boleh keluar negara. So, dengan adanya 10 episod ni, boleh educate orang ramai tentang macam mana nak kontrol. Ya, nak kontrol kewangan kita. Sebenarnya baguslah program yang ditaja oleh CIMB Islamic Bank Berhad ni. Yeah. Dia orang buat nampak belanja. dia orang buat program ni. Sebenarnya mengajar kita orang juga. Yeah. Saya dalam secara tak langsung, bila dalam program tu saya kena banyak mengajar Syarul lah. Sebab tengok kalau dia rupa pun memang gitu. Memang nampak dia tak tahu. Sebab tu kadang-kadang dialog tu sikit je. Korang dah.
Kenapa Awi Rafael ada bersama kita? Kenapa Awi Rafael? Awi Rafael ada masalah kewangan ke? Tidak, alhamdulillah belum lagi. Okey kan? Alhamdulillah. Sebenarnya theme song untuk theme song talk show ni. Oh My Budget ni Awi pun Awi yang tulis Awi ni. Yang lagu buat. Dan nyanyi bersama mereka. Dengan Shiro. Sama Shiro, correct. So, macam Awi sendiri dalam lirik tu pun Awi ada bagi you know pesanan kepada orang. Jadi Awi dia contact oleh pihak Astro untuk menuliskan satu lagu. Dia berikan tajuk saja. Awi tak tahu apa-apa. Cuma mereka cakap tajuk dia adalah Oh My Budget. Dan bagaimana kita boleh inspire anak-anak remaja kita untuk yalah untuk simpan duit. Yes. Jadi kerja Awi dalam 3 minit untuk meletakkan sebanyak 3 minit. Ayang kan 3 hari. Okey, pasal lagu tu 3 minit, duration 3 minit lagu tu. Dan sebanyak mungkin unsur-unsur positif yang Awi boleh tulis. Jadi alhamdulillah lah dengan Ajar, dengan Syarul, dengan menolong kita Awi dapat membuat satu lagu. Tapi saya rasa dia senang nak buat lagu tu sebab dia memang kan dah kaya. So dia boleh terapkan benda tu dekat dalam lagu. Kalau aku kaya. Jom kita tengok carta meletop minggu ini. Roll it. Waalaikumsalam Faizal Tahir di tangga kelima. Faizal Tahir nampaknya sekarang ni tengah bercuti dekat Pulau Perhentian. Wow, hebatnya percutian itu. Nak ikut drama band Biarkanlah di tangga keempat. Kebelah yang makin popular dengan lagu Babak Pertama kini muncul dengan lagu. Oh, ini lagu baru dalam carta. Tahniah drama band. Dahsyatnya Mojo di tangga ketiga. Kebelah Mojo ni kita boleh gelar dia sebagai band serantau lah sebab gabungan ahli kumpulan Malaysia dan juga Indonesia. Okay, Mana Magistrate Portland. Yap. Malah nak cakap pasal dia orang ni sebab apa sekarang ni mana-mana stesen radio pun lagu dia orang ni tengah mendominasi setiap carta yang ada. Tahniah Hakim and the Magistrate. Di tangga pertama pun malah nak cakaplah sebab ya seperti ayat saya tadi, lagu Hakim and the Magistrate tengah mendominasi semua carta yang ada dekat dalam Malaysia ni. Tahniah untuk kali yang ke-1400 kepada Hakim and the Magistrate. Itu dia carta meletup minggu ini. Okey, mungkin korang nak share bila agak-agaknya Oh My English ni akan disiarkan. Oh My Budget. Oh My Budget. Oh My English punya lebih kurang. Oh My Budget. Okey. Oh My Budget. Last word. Okey, last word. Jangan lupa menyaksikan Oh My Budget mulai 1 bulan Jun jam 11 malam di Astro Ria. Oh, aku dan Ria HD dan juga Maya HD. Ada 10 episod. Ya, jangan lupa untuk saksikan music videonya di YouTube dan juga title dia Oh My Budget. Yes. Okay. Alright. Terima kasih kepada Fiziu untuk baju saya pada malam ni. Fiziu dan okay, promo hari ni kita ada uji bakat akhir AF 2015 yang akan diadakan pada 30-31 Mei di Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil. Dan jangan lupa saksikan Karpet Merah Kilauan Emas 5 jam 9 malam konsert akhir Kilauan Emas 5 bermula 9.30 malam Rabu 27 Mei di Astro Prima dan juga Maya HD. Untuk semua yang beli tiket akhir konsert Kilauan Emas 5, pintu akan dibuka pada jam 8 malam, tutup pada 9 malam di pusat convention CIDB Jalan Ceras. Dan meletup akan bersiaran, yes, 9 malam. Boleh balik awal. Di Ria HD. Belum habis. 9 malam di Ria HD 123 bermula minggu depan. So set your date, set your time. 9 malam, not 10. Selasa, 9 malam. Okay, thank you so much. Kita